Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kembali kita bertemu di kajian tasawuf online dengan menggunakan kitab Syarah Al-Hikam. Sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita hadiahkan dulu Al-Fatihah untuk pengarang kitab Al-Hikam, juga pengarang syarah, dan juga untuk seluruh guru-guru, para ulama yang telah mengajari kita sehingga kita mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyati sholihah. Bismillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baiklah kita mulai saja pengajian kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membaca halaman 15. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah matan Al-Hikam yang berbunyi Manafa'al qalba syai'un mislu uzlah. Tidaklah memberi manfaat Manafa'al qalba, tidaklah sesuatu yang lebih memberi manfaat atau sesuatu yang lebih berguna bagi hati. Ai qalbal muridi fi tathhir min ghaflatihi wal qurbi ila hadrati maulahu. Artinya hati si murid, sebagaimana yang kita jelaskan di awal, murid artinya adalah orang yang melalui jalan sufi, orang yang memasuki atau mengamalkan satu tarekat yang tujuannya adalah ingin mencapai ma'rifah, yaitu sampai pengetahuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'un mislu uzlah. Jadi kita sambung matannya. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati, artinya maksudnya hati si murid, semisal uzlah. Artinya i'tizal aninnas, artinya menjauhkan diri atau menjauh dari manusia. Yadkhulu biha maidana fikrah. Dengan uzlah ini
hati masuk ke lapangan pikiran. Jadi dengan sebab uzlah, hati si murid tadi bisa memasuki medan atau lapangan fikrah, lapangan pikiran. Artinya ai fikrah sabihatin bil maidan, artinya fikiran yang diserupakan dengan lapangan atau medan. Jadi di sini juga pengarang membuat apa namanya ungkapan-ungkapan yang puitis dengan menggunakan membuat analogi-analogi atau perumpamaan-perumpamaan. Jadi medan pikiran, medan yang pikiran yang diserupakan dengan medan. Kenapa pikiran tadi diserupakan dengan medan? Li taraddadul qalbu fiha ka taraddadul khuyuli fil maidan. Karena berulang-ulangnya hati di dalam pikiran tadi seperti berulang-ulangnya kuda di dalam lapangan atau di dalam medan. Jadi dengan uzlah hati bisa masuk ke lapangan atau medan pikiran. Fal muridu idza kana mukhalitan linnas istighala nazrihi nazruhu bil mahsusat, maka seorang murid, apabila seorang murid ini mempergauli manusia, mempergauli orang ramai, maka pandangannya sibuk dengan al-mahsusat. Apa itu al-mahsusat? Dengan segala sesuatu yang diindrai. Apabila si murid ini bergaul dengan orang banyak, maka itu udah pasti pandangannya itu sibuk dengan sesuatu yang dipandang. Fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha. Jadi karena matanya ini sibuk dengan sesuatu yang dipandang, yang dijangkau panca indera, maka hatinya juga terbawa-bawa oleh panca indera tadi. Maka hatinya tidak berpikir kecuali tentang segala sesuatu yang dipandang, yang kasat mata. Wala yazalu naziran al-alamas syahadah, dan ia senantiasa memandang kepada alam fisik. Alam sadarnya alam yang nyata yang kita saksikan sehari-hari ini. Fa iza i'tazalahum in akasal halu. Tetapi apabila si murid tadi melakukan uzlah, artinya menjauhkan diri dari keramaian, menjauhkan diri dari khalayak ramai, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Hati si murid tadi akan sibuk berpikir, sibuk merenung tentang hal-hal yang alam yang tidak terlihat, yaitu alam disebut dengan alam gaib atau alam maknawi. Wajala qalbuhu fi alamil ghaib, dan hatinya mulai berpikir, mulai menjalar kepada, pikirannya mulai menjangkau hal-hal yang bersifat gaib,
yaitu alam yang tidak kasat mata. Waqad jaa fil khabari tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanah. Dan sungguh telah datang dalam hadis tafakkur satu sa'ah itu lebih baik dari ibadat selama 70 tahun. Jadi maksudnya di sini adalah ibadah sunat. Jadi dengan kita bertafakkur, dengan kita uzlah, maka hati kita akan melakukan tafakkur. Apa itu tafakkur? Merenung. Melakukan refleksi diri. Merenungi tentang alam semesta. Merenung tentang diri kita sendiri. Jadi, tafakkur ini menurut Nabi nilainya lebih tinggi dari ibadah selama 70 tahun. Dan juga dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tafakkur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal. Siapa itu ulul albab, orang memiliki akal? Orang yang selalu ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah, baik ketika mereka berdiri, ketika duduk, maupun ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka tafakkur, melakukan tafakkur, merenung, melakukan perenungan tentang penciptaan langit dan bumi, melakukan perenungan tentang alam semesta yang diciptakan Allah ini. Dan ini lebih tinggi nilainya dari ibadah sunat. Jadi dalam hadis dikatakan tafakkur satu saat atau satu jam itu lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga dari ibadah sunnah selama 70 tahun. Waqila li Ummi Darda maka na afdalu a'mali Abi Darda. Pernah istri dari Abu Darda ditanya orang, Abu Darda adalah salah seorang sahabat Nabi. Ditanyakan kepada Ummi Darda, maka na afdalu a'mali Abi Darda. Apakah amalan Abi Darda yang paling utama? Qalat at-tafakkur. Ummu Darda menjawab, amalan Abi Darda yang paling utama adalah tafakkur. Kenapa tafakkur itu memiliki nilai yang tinggi? Wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqa'il asya. Ini karena dengan tafakkur kita bisa, si orang murid bisa sampai kepada mengenal hakikat dari segala sesuatu.
Dengan tafakur seorang murid bisa mengenal hakikat dari segala perkara, segala hal. Jadi alam semesta ini terdiri dari surah, apa itu surah, bentuk yang zahir dan esensi atau hakikat. Jadi kalau kita tidak melakukan tafakur, tidak melakukan perenungan, maka yang ditangkap oleh panca indera kita hanya surah, bentuk atau form dari alam semesta, bentuk yang zahir yang bisa ditangkap. Tapi dengan kita melakukan perenungan, maka kita bisa sampai kepada hakikat atau esensi dari segala sesuatu. Kemudian dengan tafakkur, wa ila ta'zimillahi wa ta'zimi kulli ma yardihi. Dengan tafakkur juga kita bisa sampai kepada membesarkan, mengagungkan Allah. Dengan kita berpikir, dengan kita merenung, maka itu kita bisa sampai kepada mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Kita mengakui betapa hebatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Termasuk diri kita manusia yang sangat-sangat kompleks ini. Kemudian apabila kita telah sampai kepada mengagungkan Allah, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah wa ta'zimi kulli ma yardihi fayaf'alahu wa tahqiri kulli ma yaskhatu fayajtanibu, dan mengagungkan segala sesuatu yang diredai Allah, kemudian seseorang tadi akan melaksanakannya. Dan memandang rendah segala sesuatu yang dimarahi Allah, kemudian seseorang akan menjauhinya. Jadi dengan kita mengenal kebesaran Allah, kita juga nanti akan membesarkan segala perintah Allah, dan kita akan memandang hina segala sesuatu yang membuat Allah marah atau murka kepada kita, sehingga itu akan membawa kita menjauhi larangan-larangan Allah tadi. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafs. Dan dengan tafakkur juga seseorang bisa melihat bahaya-bahaya nafsu yang sangat tersembunyi. Jadi sebagaimana kita maklumi, setiap manusia itu ada memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini sangat halus, sangat-sangat tersembunyi, karena ia berada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak melakukan perenungan, tidak melakukan tafakkur, maka kita tidak akan mampu melihat bahaya-bahaya dari wawurid dunia dan tipu daya dunia. Jadi sebagaimana Allah sering mengingatkan kita dalam Al-Quran, bahwa dunia itu penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatu dunia illa mata'ul urur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali tipu daya. Jadi kalau kita melakukan tafakkur, melakukan perenungan, maka insya Allah kita akan bisa mengenal tipu daya dunia. Wa yata'arrafu bihi wujuhul hail. Dan dengan tafakkur juga seorang murid bisa mengenal beberapa alternatif untuk bisa
melepaskan diri dari tipu daya dunia tadi. Fitaba'id, fitaba'id, fitaba'at anha, dalam menjauhkan diri dari bahaya-bahaya nafsu. Wa yuslimu wa yuslimu bihi minal afatin nasi'ah anil mukhalatati ahliha. Dan seorang murid tadi juga akan selamat dengan sebab tafakur dari bahaya-bahaya yang terbit dari mempergauli ahli dunia. Jadi apabila kita bergaul dengan ahli dunia, orang yang mencintai dunia, maka itu juga akan membawa bahaya kepada kita. Jadi dengan tafakur kita bisa selamat dari segala bahaya yang terbit dari mempergauli ahli dunia. Wabil uzlatil mazkurati yahsulut tamrinu alal khalwah. Dengan uzlah yang disebut, hasillah membiasakan khalwat, yang mana allati hiya ahadu arkanit tariq al arba'ah binisbati lil muridin. Dengan kita melakukan uzlah, maka akan terwujudlah yang disebut dengan khalwat. Apa itu khalwat? Bersunyi diri, menyepi, menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khalwat hanya mungkin terwujud kalau kita uzlah, artinya menjauhkan diri dari khalayak ramai. Di mana menurut pengarang, khalwat ini adalah salah satu dari rukun jalan spiritual yang empat. Jadi ada empat rukun jalan spiritual atau jalan kerohanian. Yang pertama adalah uzlah, khalwat. Yang kedua adalah asam, yaitu pendiam. Jadi seorang murid, seorang penempuh jalan tasawuf itu juga dituntut untuk tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Kemudian wal ju' dan lapar, tidak boleh makan sampai kenyang. Artinya tidak boleh makan terlalu kenyang, karena itu akan membawa kepada sifat pemalas. Wasar, sar itu artinya adalah begadang, artinya tidak banyak tidur. Wabihazal arba'ah tasiru abdali abdali tasiru abdalu abdalan. Dan dengan sebab jalan spiritual yang empat ini, insya Allah, kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang berubah, artinya berubah dari seorang murid menjadi seorang sufi, seorang wali, seorang arif, insya Allah kita akan mencapai makam tersebut. Wa hadza kulluhu fi haqqil muridi allazi yasluku bi nafsihi. Dan ini adalah bagi seorang murid yang menempuh jalan tasawuf dengan sendiri, dengan cara sendiri. Artinya tanpa bimbingan dari seorang guru. Fa in kana tata tarbiyatus syaikhi falabudda min mukhalatatihi
wa muhalatil ikhwan allazina ya'inunahu ala sulukit tariq. Maka dan jika seorang murid tadi berada di bawah asuhan, di bawah pimpinan seorang guru, seorang mursyid, maka tidak dapat tidak bagi si murid ini mempergauli gurunya dan mempergauli para sahabat-sahabat sesama penempuh jalan tasawuf. Para ikhwan, para sahabat sesama penempuh pengamal tarekat. Ya allazina ya'inunahu ala suluket tarik, yaitu para sahabat yang akan membantu seorang murid ini melalui jalan spiritual. Fa iza zahabat raunatin nafsihi wa sara minal arifin fala tadurruhu mukhalatatil khalqi ajmain. Maka apabila telah pergi sifat-sifat nafsunya yang rendah si murid tadi, maka apabila telah pergi kebingungan dirinya, artinya apabila telah hilang sifat-sifat hawa nafsu yang rendah dari seorang murid, wasara minal arifin, dan ia telah menjadi salah seorang dari orang arif, fala tadurruhu muhalatatil khalqi ajmain, maka tidak akan memberi mudarat bagi si murid ini mempergauli manusia, mempergauli masyarakat. Li'annahu hina izin la yara ghairallahi ta'ala. Karena waktu itu si murid tidak melihat kecuali Allah Ta'ala. Wa i'lam annal fikrata hiya maqsudu, dan ketahuilah sesungguhnya yang dimaksud itu adalah tafakkur, wal uzlah wasilatun laha wa ma'inatu alaiha. Uzlah adalah, sedangkan uzlah adalah wasilah, jalan agar terwujudnya tafakkur dan membantu bagaimana wujudnya tafakkur tadi. Ma'asyiral muslimin, para sahabat rahimakumullah. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang uzlah. Apa yang kita bahas pada malam hari ini sebetulnya berkaitan dengan apa yang kita bahas pada minggu yang lalu, di mana pengarang menyarankan atau memberi nasihat kepada murid agar menutupi diri, agar membenamkan diri, tidak mencari kemasyhuran. Dan ini berkaitan dengan minggu yang lalu. Salah satu bentuk dari tidak lari, artinya tidak mencari ketenaran itu adalah dengan cara uzlah, yaitu kita menjauhkan diri dari khalayak ramai. Di uzlah artinya adalah memisahkan diri, artinya menjauhkan diri dari pergaulan dengan masyarakat ramai. Jadi dikatakan tadi, kenapa seorang murid itu dianjurkan untuk uzlah? Karena dengan adanya uzlah, maka si murid bisa melakukan tafakkur. Jadi kalau kita bergaul dengan manusia, hati kita akan terbawa dengan apa yang kita lihat.
pikiran kita akan ikut sesuai dengan apa yang kita lihat di alam nyata. Tapi dengan kita uzlah, kita melakukan tafakkur, maka insya Allah hati kita bisa melakukan perenungan-perenungan yang mendalam, baik itu tentang kebesaran Allah atau tentang diri kita sendiri. Jadi karena itu, bagi kita seorang muslim secara umum atau seorang penempuh jalan tasawuf secara khusus, seorang murid, seorang pengamal tarekat, maka harus kita pisahkan, harus kita sisihkan waktu kita untuk melakukan uzlah. Harus kita sediakan waktu kita untuk menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian khalayak. Di sana kita melakukan perenungan-perenungan. Jadi kalau kita lihat sekarang, walaupun seseorang itu tinggal seorang diri, jauh dari keramaian, jauh dari masyarakat, belum tentu orang tersebut dikatakan uzlah. Kenapa? Karena di zaman sekarang orang tidak hanya bergaul di dunia nyata, tetapi juga bergaul di dunia maya. Jadi walaupun kita sekarang ini dalam keadaan sendiri, kita tidak bisa dikatakan menyendiri. Mungkin kita masih dikatakan kita masih berada, masih bergaul dengan khalayak ramai, masih bergaul dengan masyarakat melalui media sosial, seperti grup-grup di WhatsApp, di Facebook contohnya. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang, ada dua pergaulan. Pergaulan di dunia nyata dan pergaulan di dunia maya. Jadi bagi orang yang uzlah, bukan hanya menjauhkan diri dari masyarakat dalam konteks dunia nyata, tetapi juga uzlah dalam konteks dunia maya. Jadi ada masanya kita off-kan internet HP kita. Kita off dulu dari online, dari chatting, obrolan di medsos. Ada masanya kita melakukan perenungan-perenungan. Merenung tentang kebesaran Allah. Merenung tentang diri kita sendiri. Merenung tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Merenung tentang betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Merenung tentang amal ibadah kita yang masih banyak kurang. Merenung tentang hari akhirat, hari esok yang akan kita hadapi nanti. Bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Kalau seandainya amal ibadah kita masih banyak kurang, sementara dosa kita sangat banyak, maka dengan perenungan seperti ini, insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan di dalam diri kita. Jadi dikatakan pengarang, uzlah itu hanya wasilah. Tujuannya adalah, yang dimaksud adalah tafakkur. Kita melakukan perenungan. Kita melakukan refleksi diri. Dan di saat perenungan ini, pikiran kita hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa melakukan munajat. Kita melakukan munajat dengan Allah. Dengan demikian, maka menurut pengarang, apabila seorang murid telah mampu mengobati penyakit-penyakit jiwanya,
telah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia telah keluar dari sifat-sifat diri yang rendah, yang tercela, sehingga si murid tadi menjadi seorang yang arif, seorang yang telah mencapai makrifah. Maka ia tidak lagi tidak mengapa bergaul kembali dengan masyarakat, dengan khalayak. Karena walaupun ia bergaul dengan orang banyak, bergaul dengan masyarakat, hatinya tetap tidak lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya memandang alam, matanya memandang makhluk. Secara zahir dia bergaul dengan manusia, tetapi hatinya selalu memandang Allah. Hatinya selalu sibuk dengan zikrullah ta'ala. Jadi bagi-bagi kita yang awal, bagi penempuh jalan spiritual yang masih para pemula, maka dituntut untuk banyak-banyak melakukan uzlah. Dengan demikian akan terwujudlah perenungan-perenungan, akan terwujud refleksi diri. Dan ini sangat penting dalam konteks terjadinya perubahan di dalam diri kita. Jadi itulah isi dari kalam hikmah yang kita baca pada malam hari ini. Semoga kajian yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ujian lah, Pak ya.